dapat memberi satu cetusan inspirasi kepada mereka untuk sampaikan the last push untuk menang Asia Game goal. Dan bila dapat gol tu, mereka otomatik layak. Okay. Bila mereka layak, bila you di top 10 or you top 5 in the world, at any good time you can beat any team. Skuad hoki lelaki negara muncul pasukan pertama disenaraikan dalam program RTG menjelang Sukan Olimpik Paris 2024. Ia selepas mereka memenuhi kriteria berada dalam kelompok ranking 10 terbaik dunia. Tan Sri Norza turut berkata kehadiran pasukan kendalian Arul Selebaraj itu sedikit sebanyak bakal membantu membesarkan kontijen negara di pentas berprestij itu. Kontijen kita mungkin melebihi daripada average purata yang kita ada selama ini sebelum ni. 20-30. If we have more than 50, kita akan mendapat kelayakan yang lain dari segi organisasi Olimpik tersebut. Kita akan dapat lebih accreditation. Kita akan orang pandang kita. Bila you 20-30 ni, orang cakap Malaysia ada, you know. Kali terakhir Malaysia layak ke Olimpik adalah pada edisi 2000 di Sydney, Australia.